Wah, ada mobil Ferrari di Sakura School Simulator, sobat. 1, 2, 3, cek sound. Aduh, lupa masang mic lagi. Pasang mic dulu ya, Kem. Aduh. Oke, sobat, balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Redo. Sisa baterai 20% lagi katanya. Enggak apa-apa lah ya kan. Balik lagi bersama Bang Redo di channel Tukang Gigi Gaming ya sobat. Ya, baru dong yang ingatkan kepada kalian nih, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya, bergabung dengan sobat Bang Redo dulu ya. Oke sobat, jadi dalam kesempatan kali ini Bang Redo mau mencoba dua konsep map terbaru sobat. Yang pertama itu adalah mobil mewah, dan yang kedua ada mobil Ferrari men di Sakura School Simulator. Maksudnya itu adalah mobil F1 cuy, mobil balap men. Nah, kebetulan sekali kita berada di tempat, aduh mana nih pintu masuknya, di tempat mobil balap ya sobat ya. Oh my god, nih kita pakai ini aja lah ya, kita pakai Lamborghini, udah kayak Ferrari nih, F1 ya kan. Wow, wis, ini adalah mobil paling cepat di Sakura School Simulator sebenarnya. Kita cat dulu sebentar, kita ubah dulu warna merah karena mobil yang mau kita jumpai nanti itu warna merah juga ya sobat ya. Kita rubah warnanya merah, sip. Oke mantap sob, wih keren sih warnanya. Baju kita warna merah ya kan, mobil kita juga warna merah dong. Gokil gokil. Oke lah sobat, kita langsung saja masuk ke map yang pertama ya sobat ya. Kita langsung saja masuk ya, 7, 8, 16, 18, 28, terus 9, 3, 0, 9, 2, 1 terakhirnya. Oke, kita tekan oke sobat. Ini dia rumah mewah dari Dimas, Dimas Aditya Putra. Kita tekan download ya sobat ya, kita tunggu sampai selesai, lalu kita jangan lupa like sobat. Nice, jaraknya 400. Waduh, kalau dengan mobil ini jarak ini akan terasa dekat men. Tengok itu, wow kencang sekali cuy. Wow santai. Aduh, ini baru ini susah sekali untuk berbelok ini. Gimana ya? Oh ini dia. Wee, nice. Ini dia sobat ya, rumah mewahnya ini. Wah, gokil konsep map, apanya, konsep rumahnya. Wah, kreatif ini guys. Wih, keren sih rumah kayak gini. Kita coba lihat dari samping kayak mana bentuknya. Ini apa nih? Ini garasi ya? Oh, bukan garasi, kirain garasi mobil kan. Coba lihat dulu di sampingnya ya sebelum kita masuk ya guys ya. Oke, nggak ada apa-apa. Mantap. Oh, di sini ada bagian security-nya ya. Bagian sapamnya ya kan. Waduh, Tega Yuki bisa nih melamar pekerjaan di sini ya kan, sebagai security atau sapamnya ya kan. Mantap-mantap, jarang-jarang ada rumah ada sapamnya ya kan di Sakura School Simulator ya. Ini adalah rumah pertama yang pakai sapam ya, yang pernah Bang Redo review ya sobat ya. Ini bagian ruang tamunya. Dibuka pintu depan langsung ruang tamu ya sobat ya. Dan di sini ada TV. Wah, keren sih konsep rumahnya. Mantap, mantap, mantap. Di sini bagian apa nih? Di sini bagian dapur sepertinya. Ya, bagian dapur, guys. Oh enggak, ini sini bagian ruang makan. Dan ini bagian kamar mandi ya sobat ya. Ini bagian apa nih? Oh, nggak ada dapur di rumah ini. Apakah rumah ini hanya mengandalkan Gojek sobat? Nggak pakai dapur-dapuran. Oke, ini bagian belakang ya. Bagian belakangnya nggak ada atapnya ya sobat ya. Mantap jiwa. Dan ini kolam renang ya. Waduh, kolam renangnya dangkal sekali men. Waduh, ini rumah singkat, padat, dan tepat men. Ini bagian, oh ini adalah kamar tidur ya sobat ya. Kirain ini tadi kamar mandi kan, soalnya lantainya mirip lantai kamar mandi sobat. Oke, kita langsung bagian atasnya. Wah, di sini ada ruang kerja men, ruang jadi youtuber men. Tengok tuh, ada kain green, ada apa, papan green screen di belakangnya, ada lighting juga. Wah keren, ada lighting
Dan ini ada apa? PC-nya ya, sobat ya. Waduh. Aduh, di mana kita duduk ini? Malah duduk di luar. Astaga, ngebug nih, guys. Keren-keren sih. Turun-turun dari tangga langsung menghadap studio ya, sobat ya. Mantap. Dan ini bagian ruangan atas ya, sobat ya. Ada piano, ada AC juga. Ini ada kamar lagi. Wah, ada banyak kamar di sini kayaknya. Ah, ada 3 kamar di sini, sobat. Wow, wow, wow. Ada 3 kamar ya, sobat ya. 4. 5 kamar dong ternyata di sini. Dan ini bagian balkonnya. Ini bagian balkonnya. Oke, oh, di sini ternyata kamarnya. Oke, ada ruangannya lagi ya. Wah, mantap, mantap, mantap. Oke, dan kita coba lihat atapnya ya. Atapnya datar doang ya, sobat ya. Oke lah, gokil-gokil konsep rumah ya, Sris. Ini rumahnya banyak sekali kamar. Baru lu curiga ini. Ini rumah atau hotel ya kan, banyak sekali kamarnya ya, sobat ya. Oke lah, kita udah selesai di rumah mewah ya, sobat ya. Selanjutnya kita pergi ke tempat mobil Fiat Ferrari kan. Akan kita balapkan dengan mak Lamborghini ini. Wih, gokil sekali ya, sobat ya. Oke lah, kita langsung masukkan ID props-nya ya, sobat. Dan kita hapus dulu yang ini, baru akan bacakan 2216 3870 7541 terus 21 ya, sobat. Dan kita tekan oke dan kita download ini dia. Scuderia Ferrari SF21 Drift Twitter ya, sobat ya. Oh my god, man, dia punya Twitter ya, sobat ya. Kalian jangan lupa follow Twitternya, kita like ya, sobat ya. Nice, jaraknya hampir sama dengan rumah tadi, 400-an juga sebenarnya. Mobil ini mobil balap nih, jangan apa kalian, jangan sepele kalian. Oh, kelewatan cuy, kelewatan ya sebenarnya. Oh cuy, ketabrak kamu nanti. Aduh, kelewatan guys. Ini kayaknya berada di rumah aku ini. Kita tengok ya. Wih, asik sekali. Wow, ini dia sobat, mobil Ferrari ya. Oke, kita parkirkan di dekat mobil Ferrari ya sobat ya. Biar GG gaming gitu ya kan. Oke, kita parkirkan pelan-pelan. Aduh, jangan nabrak, nanti lecet. Oke, kita parkirkan, kita ratakan. Sip. Nice, man. Wow, ini dia mobil Ferrari dan mobil Lamborghini di sampingnya, sobat. Wah, wow, gokil sekali sih. Keren. Ini mobil Lamborghini, apanya, Ferrari-nya. Wah, wow, mantap sih ini. Wah, wow. Dan ini tempat balapnya ya, sobat ya. Oke, gokil. Mana nih? Nggak bisa duduk ini. Wow, gokil. Mission. Wow, keren sih mobilnya ini. Oke, kita bikin tempat duduknya sebentar ya, sobat ya. Kita bikinkan dulu tempat duduknya. Nice. Kita mundurkan. Waduh, mana ini? Nggak kelihatan dia. Nah, ini dia. Kita mundurkan dulu. Sip. Nah, kita dudukin. Nice. Woi, kita jauhin kameranya ya, sobat ya. Kita jauhin kameranya. Sip. Wah, ada mobil Ferrari di Sakura School Simulator, sobat. Wow, dan dia akan balapan dengan mobil Lamborghini ya, sobat ya, di sebelahnya ya. Wih, gokil, keren. Wih, tinggal balap aja kita lagi nih, sobat. Mantap jiwa. Waduh, keren sih. Tengok tuh, ada mobil Ferrari, mobil Lamborghini, belakang mobil Taiga, di seberang ada mobil Rina ya, sobat ya. Mantap jiwa, guys. Oke lah, sobat. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Bye.